Mbak Jihan, Mbak Aisyah juga sedang sakit, Mas Asa, Mas Asa juga sedang sakit. Ya, kita doakan teman kita yang sedang sakit semoga segera sehat. Yang sudah sehat tetap sehat, dijaga kesehatannya ya. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Ya, siap Mas Azani dipimpin doanya. Istiadat mustaqidan. Yang warna yang merah ini untuk menunjukkan detik.
Dan jadi di dalam jam itu ada yang namanya jarum jam, jarum menit, dan jarum detik. Cara penulisan jam itu seperti ini. 00.00. Yang pertama, 0 yang pertama ini nanti menunjukkan jam. Yang berikutnya menunjukkan menit. Ada juga kalau detiknya mau ditulis, bisa juga 00.00 lagi. Yang paling belakang itu menunjukkan detik, ya. Berikutnya, jarum pendek di sini menunjukkan angka berapa jarum pendeknya? Angka berapa? Bagi ini kok? Angka 3. Kalau jarum panjangnya itu angka berapa? Bagilah angka 12. Kalau jarum pendek di angka 3, jarum panjang di angka 12, itu dinamakan pukul 3. Dibacanya pukul 3. Ditulisnya pukul 03.00. Siapa di sini yang belum paham mengenai cara jam, mengenal jam, bagian-bagian dari jam, dan menulis serta membaca jam? Sudah paham? Oke, alhamdulillah. Sekarang Bunda beri contoh. Yang Bunda bawa, ini jam berapa anak-anak? Mbak Kalila, jam 10 ya. Sekarang coba lagi, kalau ini jam berapa? Mas Haidar, jam 6, betul sekali. Nah, untuk supaya kalian lebih memahami, dia bagikan alat atau media untuk belajar jam. Ini terbuat dari papan, ya. Nanti satu kelompok, satu. Sekarang siapa yang berani maju ke depan menunjukkan jam 8? Ya. Mas Azami, silakan. Ditunjukkan aja dari situ, enggak apa-apa. Itu aja. Jam 8. Betul tidak jam 8 seperti yang ditunjukkan Mas Azami? Betul. Beri tepuk tangan untuk Mas Azami. Sekarang siapa lagi yang berani menunjukkan pukul 10? Mas Hasbi. Pukul 10. Seperti ini, betul tidak? Betul tidak? Betul. Beri tepuk tangan Mas Hasbi. Sekarang lagi, siapa yang berani menunjukkan pukul 3? Mbak Kimiko. Pukul 3, betul tidak? Betul tidak pukul 3 tunjukkan namanya? Kurang yang birunya agak dipaskan, nah itu benar. Pukul 3, betul tidak anak-anak? Betul. Sekarang yang Bunda punya lagi, ini pukul berapa ini? Mas Fahri. Pukul 5. Ya, oke, alhamdulillah kalian sudah paham. Sekarang kita lanjutkan berikutnya. Membaca dan menulis jam. Jarum panjang di sini setiap kelipatan dari menit ini 0 sampai 1 itu kelipatannya 5. Untuk membaca menit itu kelipatannya 5. Dari 12 ke 1 itu dihitung 5. Dari 1 ke 2 itu juga 5. Supaya lebih enak, hitung dengan kelipatan 5 untuk mengetahui menit. Jadi setiap 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, sampai 55 menit di sini. Itu untuk membaca menitnya. Nah, ini di sini jarum pendek, jarum panjang di angka
Tapi Mbak Akila 15 menit. Sedangkan jarum pendek itu di antara 1 dan 2. Kalau jarum pendeknya ada di antara 1 dan 2, kamu memilih yang paling kecil. 1 sama 2 kecil yang 1. Berarti jarum pendeknya itu di angka 1. Jadi dibaca pukul 1 lebih 15 menit. Ditulisnya 01.15. Siapa di sini yang mau bertanya? Sudah paham, Kak? Alhamdulillah. Sekarang coba ya, Bu Ria memberi contoh. Jam berapa, Mbak Kansa? Yang keras, Kak. Jam 4 lebih 35 menit, betul. Karena di angka 7, ya di angka 7 berarti 35 menit. Lalu jarum pendeknya di antara 4 dan 5. Jadi dijawabnya jam 4 lebih 35 menit. Sekarang lagi, Mbak Ulia. Mbak Ulia, jam berapa Mbak Ulia? Jarum panjang di angka 4 berarti 20 menit, betul. Jarum pendek di antara 12 dan 1 berarti jam 12 lebih 40 menit. Oke, supaya tidak tegang, kita nyanyi dulu ya. Supaya enggak tegang, kita nyanyi dulu. Ada yang namanya lagu satuan waktu. Iramanya bermain layang-layang. Yuk. Kita supaya gak tegang, tambah semangat, kita nyanyi dulu. 1, 2, 3. Aku senang kalau belajar. Thank you.
Ya, sudah ya? Sudah selesai? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Ya. Sekarang nomor satu yang bagian sebelah kiri ini, siapa yang mau menjawab? Mas Arnaf, jam berapa yang ini? 04.00. Betul tidak? Betul. Yang berikutnya, yang tengah, Mbak Kimiko. Yang keras, Mbak. 07.00. Betul atau salah? Betul. Betul. Berikutnya, yang sebelah sini, Mbak Ulya. 01.00. Betul tidak? Betul. Betul. Berikutnya, Mas Aska, jam berapa ini? 03.00. Betul atau salah? Betul. Betul. Berikutnya yang ini, siapa yang mau menjawab? Mbak Akila, jam berapa ini Mbak Akila? Yang keras. 10 itu berarti berapa? 10.00 atau jam berapa? Jam 10. Berikutnya siapa? Mbak Jihan, jam berapa ini nak? 09.00 berarti jam 9. Betul. Berikutnya yang bawah, Mas Azami, jam berapa ini nak? 08.00. Yang tengah, Mbak Kalila. 05.00. Yang terakhir, Mas Hasbi. 12.00. Alhamdulillah, kalian semua sudah paham. Nah, berikutnya kita lanjut ke bagian satu hari, perhatikan saya di depan. Satu hari itu ada 24 jam. Dari pukul 00 sampai pukul 12.00 dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Kemudian setelah pukul 12.00 siang adalah pukul 13. Dan pukul 13 itu dapat disebut pukul 1 siang. Jadi setelah pukul 12 ini, itu penyebutannya bukan 1, tapi menjadi 13, 14, 15, 16, 17, sampai 24. Kalau misalkan mau menulis 1, berarti harus ada kata apa nih? Siang, malam, sore, seperti itu. Kalau tidak ada katanya, berarti dianggap dia jam 1 pagi. Ya. Kalau siang bisa juga disebut dengan 13.00. Kalau menggunakan kata 13.00, tidak perlu menggunakan kata siang. Paham anak-anak? Oke, sekarang Bunda mau memberi contoh. Misalkan jarum pendek di angka 10, jarum panjang di angka 12. Jam berapa ini? Mbak Akira, jam 10 atau jam? Atau jam berapa? Dihitung dari 12 ke sini, 13, 14 sampai di angka 10 ini jam berapa? 22.00. Yang keras suaranya. Jam berapa ini? Jam, diulangi. Yang keras suaranya. Jam 10 atau jam 22. Nah, diulangi lagi dari awal. Jam 10 atau. Oke, jadi saya akan bertanya seperti itu. Jam 10 atau jam 22.00. Sekarang Mas Haider, coba ini jam berapa Mas Haider? Yang keras suaranya. Jarum pendek di angka 7, jarum pendek di angka 8,
jarum panjang di angka 12. Jam berapa Mas Heder? Jarum jam 8 atau jam berapa? 20.00. Betul. Siapa di sini yang mau tanya? Tidak, Bu. Sudah paham anak-anak? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah paham. Sekarang berikutnya. Nah, ini membaca menulis jam. Ketika jarum pandai di angka 7, jarum pandai di angka 12, kalau tidak ada keterangan apapun, berarti itu dianggap jam 7 pagi. Ya. Penulisannya pukul 7 pagi, pukul 1 pagi sampai 12 siang itu ditulis tetap pukul 7. Ya. Kalau sudah di atas, jarum panjangnya di angka 1, jarum pendek di angka 1, jarum panjang di angka 12, di sini ada keterangan pukul 1 siang, berarti 12-nya tadi ditambah 1 menjadi 13. Dari 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ya, 24.00 itu artinya jam 12 malam. Ya. Kalau sudah di atas jam 12, penyebutannya ditambah 1. Ya. Jangan lupa. Selanjutnya, untuk lebih memahami lagi, kalian mau gambar jam. Silakan nanti beri kertas, beri lembaran, dikerjakan menggambar jam sesuai yang ada di lembar yang Bulia berikan. Jangan lupa kalau menitnya itu dihitung dari 12 ke 1 berarti 5 menit. Nah itu tinggal dihitung jarumnya berapa menit, 30 berarti dimasukkan di jarum panjang 30. Kalau lebih dari 5 menit berarti jarum pendek tidak boleh tepat di situ. Boleh menggunakan alatnya kalian dulu. Alat yang tadi sudah dibagi, boleh dibantu dengan itu. Silakan dikerjakan bersama dengan teman di sampingnya. Nah, kalau 30 dihitung dari 12 ke 1. Nah, di situ ada toh tandanya. 30 itu di angka berapa jarum panjangnya? Bedakan antara jarum pendek dan jarum panjangnya harus berbeda.
jangan lupa menggunakan tanda panah ya, tanda panahnya. Alhamdulillah.